Alright guys, so assalamualaikum guys. So hari ni, since hari ni pun hari Ahad, so hari ni aku decide untuk buat satu video berkenaan dengan relationship tips. Relationship tips ni macam tak fair lah pula kan, kalau aku buat video ni seorang je. So hari ni aku invite wife aku untuk dia pun kongsi berkenaan dengan perempuan punya point of view berkenaan dengan relationship tips. So dalam video ni kita akan share dari segi pandangan seorang lelaki dan pandangan seorang perempuan berkenaan dengan tips lah eh. So aku kenal wife aku start daripada umur 21 tahun. Start kita orang rapat pada umur aku 22 tahun. Start kita orang kahwin pada umur aku 26 tahun. So basically kita orang dah kenal, kita kenal as a kawan sebagai setahun. Kita orang kenal sebagai couple selama 4 tahun. And sekarang kita orang dah kahwin lah kan. So aku tak rasa lah macam kita orang ni adalah orang yang layak untuk bagi relationship tips. Tapi disebabkan kita orang ni dah 4 tahun kenal, so I think boleh kot aku just share berkenaan dengan pengalaman macam mana kita orang dapat sustain relationship sampai tahap ni lah kan. Tips yang paling pertama adalah listen more lah, kena banyak mendengar. Macam aku punya konsep, apa yang aku pegang adalah talk less, listen more. So banyakkan mendengar daripada bercakap lah kan. Mendengar ni adalah satu benda yang sangat crucial daripada pada setiap relationship tau. So selama apa yang aku discover selama 5 tahun ni, benda yang paling penting yang macam banyak sangat banyak yang kita terapkan adalah kita mendengar. Macam aku sendiri bila wife aku bercerita waktu kita orang couple dulu, apa dia cerita aku akan dengar. Aku tak akan bantah dia, aku tak akan ni. Cuma aku akan bagi opinion aku lah kan. Tapi aku akan banyakkan mendengar daripada aku bagi opinion sendiri. So sama juga dengan wife aku. So dia akan banyakkan bila turn aku pula bercerita berkenaan dengan apa yang jadi pada hari aku, so dia pula akan mendengar. So aku pula yang akan bercerita lah. So basically kita orang give and take lah. So waktu aku bercerita dia akan mendengar. Aku pasti yang bila korang tengok ni, mesti korang akan rasa macam benda tu basic gila. Tapi seriously, sebab kita orang banyak kawan tau. Kita orang ada banyak kawan yang dalam relationship, diorang banyak bercerita masalah diorang dekat kita orang. And bila kita orang borak pasal benda ni, kita orang discover that kebanyakannya relationship member kita orang yang tak berapa okay ataupun yang bergaduh lah kan, majoritinya banyak diorang feel berkenaan dengan communication. So antara benda yang kita orang selalu apply, yang aku selalu apply lah, aku perasan adalah listen more lah, banyakkan mendengar daripada bercakap. My tips ialah kalau kita ni apply dekat sebelum dan selepas kahwin tau. So for me, kalau kita orang selalu cakap terms ikhlas, give and take, kita kena give and take. Tapi kita actually apa tu give and take? For me, it works for me lah. Sebab if I give tapi if we want to give, kita jangan expect kita dapat balik. Sebab nanti kita kecewa. Sebab selalunya dulu waktu my experience dekat relationship dulu, I bagi, I expect dia bagi I balik tau. So bila bagi lebih lah. Bagi lebih. Sebab kalau bila I rasa macam tu, kalau I tak dapat, I akan jadi marah, I akan rasa stress, I rasa macam kenapa I buat dia tak buat balik kat I? Kenapa I kena buat untuk dia? Kenapa dia tak buat kat I? So macam tak healthy tau. So for me, bila I kenal dengan Gus, I rasa yang I belajar lah, kira I belajar. Sebab dia ni jenis tegas tau. Jenis tegas, lepas tu dia macam tak fake. So dia tak fake. So I mula culture shock tau. So dalam this term of a give and take ni, I selalu give. Sebab I memang jenis yang suka give orang tau. Dari bukan dari segi barang, dari segi emotional, barang pun ada juga lah. Okay, tapi for me, what I learn is bila kita nak bagi ke orang, kita kena ikhlas. So bila kita ikhlas, kita tak rasa kecewa. Tapi eventually dia akan, it will get to us back. My point is, if we give, kita kena ikhlas. So kalau kita tak ikhlas, bila kita bagi ke orang, kita akan rasa kecewa, kita akan rasa benci. For me, kita kena give and take. Tapi kita give jangan, apa panggil tu? Jangan expect.
more. Tapi eventually it will come to us. That's my first tip lah. Alright, so okay, pergi pada tips yang kedua pula adalah dari segi side aku adalah kita kena banyakkan ni kelakar lah. Kita kena banyakkan bersabar lah. Sebab kita kena tahu mana-mana relationship lah. Tak kisahlah korang couple ke, korang kahwin ke kan. Kita akan seriously, kita akan gaduh benda kecilnya. So, benda kecil kita akan gaduh, kecil besar pun kita akan gaduh. So, bersabar ni penting lah. So, aku tak nafikan macam seriously, aku ni jenis macam aku ni bukan jenis orang sabar. Aku ni sebab aku punya konsep hidup kan. Kalau benda ni menyusahkan, alah tak, aku tak nak ambil tahu, faham tak? So, macam tu lah. So, dalam part ni, pasangan aku lah, macam Kitty ni wife aku banyak bersabar lah kan. Tapi, tak dinafikan juga. Aku tak bolehlah cakap 100% satu pihak je kena sabar. Dia kena dua pihak. Ada juga dalam situasi di mana, bila perempuan ni, dia banyak merajuk benda merepek tau. So, kadang-kadang kita tak tahu kalau salah. Aku ambil sebagai contoh benda paling pelik. Ni pelik lah dulu. Bila sekarang dah kahwin, tak pelik lah kan. Waktu aku lepak dengan kawan aku, diorang bahan aku sebab kata aku gay. Dia kata sebab dia gurau je. Bila aku bawa girlfriend, so banyak-banyak member-member kita orang akan bagi tahu, Gas ada girlfriend, Gas dah tak gay. So dia cakap macam tu. Bila-bila balik dia majuk pula. Aku cakap dah kenapa dah lah waktu tu tak couple lagi. Tak couple lah. Waktu tu mula, kenal. Baru kenal lah. Waktu tu baru kenal. Jadi macam dah kenapa dia merajuk kan? Aku macam pelik gila. So benda tu aku tak faham. So kena sabarlah everything. And then bila kita dah kenal lama, bila kita cerita balik benda ni, rupanya baru aku sedar sebenarnya dia merajuk bukan sebab orang cakap aku gay, tapi dia merajuk sebab waktu tu aku banyak borakkan dengan kawan aku instead of borak dengan dia. Sebenarnya bukanlah sebab borak dengan dia, tapi lebih macam dia dipinggirkan, betul tak? Betul. Dia rasa macam terpinggir, so dia merajuk. Bukan you tak boleh, kalau keluar member-member you tak boleh bercakap dengan orang tau. Basically like you have to bila you bawa someone, you have to macam appreciate the presence. Bukannya you kena cakap dengan dia selalu tau. Hanya sometimes you kena tegur dia okay ke tak semua. Sebab they are the person in the new environment tau. So bila new environment and the friends is not their friends, so it will be a little bit awkward unless you majenis yang outgoing, yang you boleh masuk terus. Tapi macam for me, I nampak macam ni, tapi I actually a bit on introvert side. So bila I jumpa dengan kawan-kawan dia, so I rasa macam I rasa macam in a new environment, so I need him to masukkan I dalam situation daripada environment tu. Tapi the thing is dia mungkin waktu tu dia muda kot. Dia muda, dia tak faham. So dia bawa I, tapi dia bercakap dengan kawan-kawan dia macam tu lah. So dalam part tu communication juga. So waktu tu sendiri aku tak tahu yang aku salah sebab aku tak borak. Sebab yelah, kita assume lah kan. Macam yelah salah aku. Aku tak nafikan dalam part tu salah aku. Aku assume dia boleh blend around lah kan. Tapi tengok dia tak blend. So yelah, aku pun buat. Aku just yelah, kita borak dengan kawan kita macam biasa. And then kita layan macam sama lah, aku layan dia, layan dengan kawan dia. Cuma aku tak macam mana cakap, kita tak blendkan orang together kan. Itu salah aku lah kan. So bila dah lama baru aku tahu, rupanya dia bukan marah sebab kawan aku cakap aku gay, tapi dia marah sebab aku macam lebih kan borak, macam aku tak blendkan dia together lah kan. Jadi dalam part tu pun kita pun a bit ada argument balik tu. So dalam argue tu aku rasa benda tu benda paling bodoh. Tapi yelah, kita kena sabar lah. Waktu sabar kita kena ni. Tapi dalam part tu bukan aku nak cerita, bukan aku sabar, dia lah menyabar. Sebab waktu tu aku sound juga kan, kan sound lah. Dia macam aku just bagi satu statement, kata macam ni lah, I rasa you ada I tak tahu cakap apa. Dia cakap you ada, you cakap ke I cakap macam ni. I cakap takpelah, I rasa you ada something, I rasa hati you tak tenang. I rasa you balik, you rehat. Kalau you dah okay, you contact I. So aku jadi macam tu. Lantak lah. Tapi dia sabar. Dia lebih pada dia nak suruh kita berfikir sendiri. Dia sabar. Dalam part ni aku cerita, bukan aku sabar, dia sabar. So sebab aku dah cakap macam tu. Sebab kalau macam dari skala orang yang kenal aku, bila aku cakap macam tu dah kena serius lah. Sebab aku tak marah orang. Maksud aku bukan jenis sama yang tinggi suara. So bila aku cakap tu, Ismin aku serius. Maknanya aku marah lah. Aku cakap, kau dalam hati nak cakap macam, kau kenapa nak maju tiba-tiba pula kan? Itu aku nak sampaikan. Tapi bila dah sabar, and then emotionally esok kita orang okay. So tips aku, kena banyak sabar lah. Sebab
kita akan usually dalam relationship ni kita akan banyak gaduh tau. Idea kau gaduh benda kecil ke benda besar ke, dulu kena sabar. Sebab satu je, bila kita gaduh ni kita akan intent untuk layan kita punya ego. So sama juga aku ada ego and pasangan pun ada ego. So everyone ada ego. So is our decision, idea kita nak ikut kita punya ego ke tak. Betul-betul. My second tips is kita kena cari je punya flaws dulu. Punya keburukan, jangan tengok kelebihan dia. Nanti bila kita tengok kelebihan dia, kita akan rasa it's not the right way lah for me. Kita kena tengok flaws dia dulu sebab nanti baru kita appreciate kelebihan dia. Sebab for me, kalau perempuan ni dia suka expect more tau. Bila dia expect more, lepas tu ni memang dia ada diri perempuan. Bila kita nampak kelebihan dia, kita akan expect more kelebihan. Maksud dia, dari segi, mungkin dia, kalau dia ni nampak mula-mula kenal, dia romantik. Dia nak romantik all the time. Macam, itu kan manusia kot sebenarnya nak romantik. Betul tak? So for me, my discovery is kita kena tengok flaws dia dulu. Dia punya flaws, contohnya gas ni jenis dia tak romantik tau. Serius, dia tak romantik. Betul, I tak romantik. Dia tak romantik tapi in certain times dia boleh jadi romantik juga. So tapi I accept him yang dia bukan jenis romantik. So bila I rasa tu flaws dia, sebab perempuan suku sih nak macam romantik, nak kena jaga hati selalu kena puji, apa tu, lebihkan dia semua. Tapi for me, I rasa kita kena tengok orang tu punya flaws dulu. So bila kita tahu flaws dia, kita akan appreciate more kelebihan dia. Contohnya dia, the one thing yang I suka kat dia punya flaws ialah dia ni tak romantik, lepas tu dia ni tak pandai pujuk. Serius, tak pandai pujuk. Ha, tu fail lah. Lepas tu kalau tak boleh bagi tip selain pujuk. Kalau kita argue dengan dia, biasalah perempuan kan, bila kita kata kenapa buat macam ni, kenapa macam tu. So bila kita buat macam tu, dia ni jenis akan senyap. Dia senyap tu macam red zone. So red zone tu maksud dia ni akan senyap. Lepas tu dia akan tak nak pandang muka kita, tak cakap langsung. So for me, itu jenis flaws lah. Tapi kalau dari segi lama-lama kenal someone tu lah kan. Tapi my experience dengan dia ni tak suka provoke dia. Kalau gaduh, kena gaduh something reasonable. So I dah nampak dia punya flaws. Dia bukan keburukan tau. Dia macam flaw macam something yang kita kena accept. Bila kita discover kelebihan someone tu, kita akan rasa kita akan appreciate jenis kelebihan. Contohnya Gas ni sebelum kahwin dia ni jenis macam tak romantik lah. Tapi lepas kahwin dia setiap hari cakap I sayang you. Dulu tak dia bukan jenis macam I sayang you. Lepas tu lepas kahwin tak kan. Tapi Gas ni lepas kahwin dia saya cakap sayang you, I be kira pakai jari ya, sedalam 10 kali pun ada kat sehari. Lepas tu dengan satu I suka dia punya rambut tak lah. Apa tu, dia punya mind, cara dia berfikir. So actually setiap orang, kita jodoh kita tu kan, dia lengkap ke kita tau. Sebab for me, I need someone to control, I need someone to compliment my character. So character I ni jenis lemah semangat. Lemah semangat maksudnya I cepat tertangkap dalam situation tertentu. I akan jadi gelabah, I akan jadi kalau overreact, I akan kalau marah betul. Kalau sedih betul lah. So apa tu, kalau Gas ni dia dapat control my character lah. That's all lah. Alright, so tips untuk aku yang terakhir pula, sebab hari ni kita share tips 3 tips lah kan. Sama-sama 3 tips. So
Dari persegi aku pula, tips yang terakhir adalah berkenaan dengan ego. Tips dia adalah sebelum kita nak marah ataupun sebelum kita nak merajuk, make sure kita fikir dua kali, right? So kadang-kadang kan kita, kalau kita marah, kita akan intent untuk fikir berkenaan dengan perasaan kita. Macam okay, ni apa yang aku pegang lah. And so far aku rasa bagus. Setakat ni, I tak pernah lagi marah you benda yang teruk kan? Oh tak. Tak pernah kan? Bukan salah. Ah, maksudnya aku tak, aku kan nak bajet tau, kan nak bajet-bajet. Tapi setakat ni, I tak pernah lagi marah you satu benda yang besar yang tak make sense, betul tak? Betul. Ah, so okay. So, maknanya benda tu betul lah kan? So far. So far ni, sebab itu kita orang dah semua kahwin, kita orang dah pernah berikat 5 kali. Ah, 5 kali kita orang berikat. Tapi banyak kali lah aku marah. Banyak kali lah aku marah. Keluar benda-benda, bersarut pun ada lah kan? Kalau ada perempuan dia ni, kaki talak. So, apa yang aku pegang sampai sekarang adalah sebelum kita nak marah, sebelum kita nak merajuk, kita kena fikir 2-3 kali. Okay, apa yang aku peganglah dalam prinsip dalam diri aku, kalau benda tu something benda yang buatkan aku marah, tapi kalau benda tu tak worth it untuk aku sampaikan dekat pasangan aku, aku takkan cakap benda tu. Sebagai contoh, kalau ni contoh je. Kalau dekat rumah ni tiba-tiba aku tengah tidur, tiba-tiba dia buat bising. Aku akan fikir, adakah worth it untuk aku marah dia untuk sebab dia buat bising? Tak worth it lah, so aku takkan marah benda tu. Benda tu terasa sangat tak make sense. Tapi kalau benda tu betul-betul genuine dia buat salah, sebagai contohnya, jangan ambil. Aku tak best ambil contoh wife. Aku ambil contoh member lah, sebagai contoh. Member ambil duit kita kan. Kalau benda tu genuine betul-betul salah, dia ambil duit kita, dia curi, kita marah dia. Memang dia patut kena marah. Tapi kalau benda tu kita masih lagi boleh sabar, benda tu masih lagi kita boleh tolerate, aku takkan marah benda tu. So every time bila aku nak communicate dengan aku punya partner, aku akan fikir sama ada benda tu betul-betul dia salah dan betul-betul dia layak kena marah atau tidak. Sama juga dengan merajuk. Kadang-kadang sebagai contoh, contohlah kadang-kadang ni benda bodoh sikit eh. Kadang-kadang bila kita couple kan, kita selalu text. Kadang-kadang benda ni common, bila pasangan kita lambat balas ataupun tak balas, kita akan rasa curiga. So kadang-kadang certain pasangan diorang akan jadikan benda ni sebagai isu besar, diorang akan marah. Tapi kalau macam kita orang ni, kita orang tak akan marah benda macam ni. Kita orang akan bincang, oh kenapa, you gimana, you busy ke hari ni. So kalau pasangan kita dah kata dia ada hal, tak payahlah nak gaduh benda ni, tak payahlah nak marah ataupun tak payahlah nak merajuk sebab dia tak balas mesej. Macam tak make sense lah kan? Sebab sepanjang 5 tahun ni, kita orang pernah sekali je tak silap kita gaduh pasal texting ni. Tapi ini kita orang, bila kita orang gaduh benda tu, kita orang memang discuss, kita orang make it clear. Okay, texting macam ni, okay. Kalau macam I tak balas, I buat ni. So bila kita orang dah make it clear, dah tak akan ada isu lagi pasal benda ni. Tapi sebenarnya kita tak pernah gaduh pasal WhatsApp kan? Tak ada. Kita tak pernah lagi gaduh pasal WhatsApp ke message ke, tak pernah. Sebab kita orang dah discuss, kita dah make clear. So macam itulah. Tapi I ni jenis suka text tau. I tak kisah dia nak balas lambat ke apa kan. Sebab I faham dia ni schedule. Tapi kalau, sebab I memang jenis macam tu tau. Tapi kalau certain time ni kalau I tak buat tu, dia jadi suspicious. Haa, yelah suspicious lah. Tapi takde pun kita marah ke apa kan. Tapi satu lagi pasal suspicious ni pula. Macam that's why, macam kalau macam aku sendiri, kalau aku suspicious dengan dia, aku akan bagi tahu dengan dia. Okay, macam ni lah, korang akan dengan kelakar. Kalau macam aku suspicious, dan contoh lah, dia mesej dengan klien kan, contoh, aku kan direct to the point lah. Macam, wait, you ada mesej sama apa ke sekarang ni? Tak ada. You ada mesej ex you? Tak ada. Okay, aku jenis simple macam tu. Tapi kalau dia nak tipu, terpulang kepada dia lah. Dia satu je ni, satu je. Sorry aku cakap cepat eh. Dia satu je, aku tanya dia, kalau dia tipu, is dia punya choice. Tapi kalau dia dapat tahu, memang tu yang disebabkan tentulah. So aku rasa kau faham apa yang aku cuba nak sampaikan. Basically adalah kalau kita nak merajuk, nak marah, fikir dua tiga kali, fikir masak-masak, and adakan satu relationship yang ada communication yang sangat bagus, paling penting. Itu je lah. Yang ketiga, jadi tak terfikir pun apa je. Fikir dua je. Okay. Tapi just nak bagi advice lah. Memang orang cakap kalau tak elok couple lama-lama, kahwin, suka kahwin terus. Betul, tapi korang kena faham yang nak kenal orang tu bukan sekejap tau. Tapi so tak kisahlah kalau korang kenal orang tu, korang ni hati kental, boleh terima 5 tahun pertama tu akan jadi huru-hara.
kahwin lah. Tapi kalau kental lah. Tapi kalau yang jenis tu, kalau korang, I perasan lah. Orang yang macam tak kena kahwin cepat, lepas tu tiba cerai. Sebab, especially yang muda-muda kan. Sebab dia, I tak boleh judge sebab I just kahwin tau. Saya tak tahu. Tapi for me, this my opinion lah. Sebab the first 5 years kita kenal sama tu, mesti ada gaduh teruk, mesti ada kita tak suka, ada kita tak terima. Tapi dalam 5 tahun pertama tu dia akan jadi, kalau kita jenis 5 tahun pertama tu kita akan experience benda tu. For me mungkin kita ada difficulties to kahwin sebabkan documentation punya proses. So that thing what me kita appreciate more lah relationship ni. Apa tu for me kita kena kenal betul-betul orang tu dulu. Sebab marriage is a long commitment. Tapi ada orang bagi tahu kalau kita nak kenal orang tu, kita nak kahwin orang tu. Macam mana? Macam mana? Kalau kita nak kenal orang tu, kita kena kahwin dengan orang tu. Sebab orang cakap, kalau kahwin lain, orang tu lain. So basically kalau kita nak kenal orang tu pun, ni orang cakap lah, bukan I lah kan. Kita nak kenal orang tu, kita kena kahwin dengan dia. Sebab couple dengan kahwin lain. Tapi kita orang lain lah, kita orang. Tapi tak boleh cakap juga. Okay, kalau kita orang lain, sebab kita orang kenal so far lah. Kita orang couple dengan kahwin ni, sama je. Tapi kebanyakannya, ni boleh dikatakan mitos ke? Mitos lah. Mitos orang cakap kahwin lain, couple lain. Tapi aku yakin lah ramai orang yang tengok video ni korang akan cakap macam tu kat. Tak boleh, couple lain, kahwin lain. Tapi tu lah orang cakap itu. So macam ni? Itu depend kat individu. I'm just sharing my opinion je. For me, I rasa memang lah berubah. Ada orang tu memang lepas kahwin, berubah. Tapi tak sama macam mula-mula kenal. Tak cakap je. Okay. Ni tips keempat. Oh, ada empat. Tadi tak ada sampai dua ni. Okay. Oh, bagi dia peluang. Keempat. Tips yang keempat. Please. Jangan ubah diri tu. I mean, especially lelaki dah. Oh okey, ubah diri tu. I share tips saya boleh? Okay, saya tak lelaki lagi. Mana boleh ni, Mai? Oh okey. Okey boleh. Okey boleh lah. Okey, I nak share tips lelaki. Okey, lelaki ni selalu macam ni. Aku faham. Bagi seorang lelaki ni. Seriously, waktu start aku nak tapi ni dah topik lain ni waktu I kenal you. Okey, tak apalah. Saya share. Okey, waktu aku kenal dia, seriously aku sebab aku ni saat kalau macam korang tahu, kalau korang ni jenis memang tengok video aku, korang kenal aku ni seorang introvert. So bila introvert ni memang aku ni susah untuk blend dengan orang. So sebelum aku dating dengan dia, first aku nak jumpa dengan dia, dating, first dating lah kan. Aku seriously aku buat research pun macam mana aku nak communication dengan orang, macam mana aku nak buat perempuan tu attract dekat kita. Aku buat research everything, I baca buku, everything semua I buat. And then bila aku apply benda tu, semua jadi. And then dia pun cakap, dia kata that's, tak tahulah, you cakap lah. I tak boleh cakap overclaim. You cakap itu antara dating yang paling best pernah dapat. Betul tak? Betul. Tapi tak tahu lah. Dia cakap. So kalau aku cakap kan, aku overclaim budget. Okay, so apa yang aku nak cuba sampaikan ni adalah sebab aku buat research. So bila aku buat research, tapi at the same time bila aku jumpa dia, aku bukanlah orang, aku kan jadi someone else tau. Aku bukan berlakon. Tapi aku just apply the right teknik sebab dia ni crush aku. So aku dah memang minat dia, tapi dia tak minat aku. So aku kena make sure buatkan dia minat aku. So message aku nak cuba sampaikan adalah tak salah pun untuk kita cuba benda baru. Kalau kita nak kenal orang baru, maksudnya kita belajar macam nak improve kita punya communication skill, kita punya PR skill. Tapi jangan buatkan sampai kita jadi orang lain. Jangan buatkan sampai kita jadi someone else. Ni pun sama juga. Ini bukan saya cakap, ni you cakap. So you claim, apa ni, ni bukan aku yang claim. So dia pun cakap daripada start kenal sampai sekarang, aku tak berubah. Betul, so ya, aku still orang yang sama. So tapi waktu mula tu rasa macam tak accept tau. Sebab dia tak boleh accept. Dia tak boleh accept diri aku. Sebab aku ni ada part yang tak bagus. Contohnya macam aku ni garang. Bukan garang. Saya tak garang. Aku ni jadi seorang yang terus terang mulut pedas. Itu paling tepat. Mulut pedas. Aku ni jadi seorang yang jadi mulut pedas. So kalau tak sangka tu dia cakap, jadi dia tak boleh terima. Tapi lama-lama eventually tak tahu macam dia boleh terima. So disebabkan dia dah memang kenal aku jenis orang yang jenis mulut lepas. Jenis kalau aku tak suka orang provoke. So dia dah kenal aku macam tu. So okay lah. So macam kenapa kita nak buat benda yang orang tak suka?
je. So I tahu yang dia tak suka tu, janganlah buat. Dia pun tahu apa benda I tak suka. Sebagai contoh sebagai contoh, ni tak apa buat cakap pun. Macam aku sendiri kan, aku paling tak suka pandang gila kalau orang provoke aku. Sebagai contoh kan, itu my special. Itu contoh kan, provoke kan, contoh kan. Contohlah contoh. Aku dah laku ke? Aku tak tahu, tak tahu. Okay, contoh aku cakap ni. Aku cakap apa? Okay, contohlah macam aku cakap, babe, kenapa you tak pakai? Contohlah, ambil tudung boleh? Contoh tudung boleh? Boleh. Okay, contoh tudung kan. Kata, babe, kenapa you tak pakai? Kenapa you, babe, kenapa you tak pakai tudung? Tak, tudung tak best lah. Okay, ambil contoh tudung tak labuh lah. Itu paling best. Itu paling senang. Tudung tak labuh. Okay. Kalau aku akan jadi, aku cakap, babe, kenapa tudung tak labuh? Kan bagus kalau you labuh kan? Lepas tu dia akan, kalau dia marah, dia akan sentih, dia akan cakap, you ni kenapa? I dah pakai tudung pun dah kira cukur dah. So, okay, takpelah. So, maksudnya aku sedar yang aku salah cakap. Oh, tak adalah. I just cakap. Sebab kan bagus kalau you kat sini. Lepas tu, dia akan cakap lagi, you tak bersyukur lah I pakai tudung. Kan bagus. Daripada I tak buka tudung, daripada I buka tudung lagi teruk. You macam ni, macam ni. Lepas tu, aku tak pandang aku nak. Yelah. Tahu, tak apa. Ni contoh. Lepas tu, aku cakap lah. Cakap, oh, sorry. I bukan apa. I nak cakap macam ni. Lepas tu, bila dia provoke lagi, you ni tak semua ni, you ni. So macam bila kita dah minta maaf, lepas tu dia provoke, dia cakap lagi. So aku akan macam meletup lah kan. Tapi baru je keluar taring. Baru aku meletup. Sebab aku tak suka orang macam, yelah, kita dah minta maaf, kau macam provoke. So macam, what the fish? So macam, macam tu lah, sensitive lah. So macam aku tak lihat orang provoke kalau macam dia tak boleh cakap. Dia tak boleh, ya, dulu lah, tapi sekarang dah tak pernah lagi. Macam dulu dia akan cakap, I tahu you tak suka macam ni. Kalau you tak suka, I cakap, ikutlah. Ikutlah yang nak buat apa, terpulang lah. Dia pula tak suka orang cakap macam tu. Ikut you lah. Itu macam tak suka. Suka orang cakap macam suka tika lah. Dia macam nak lepas tangan. So basically dalam part tu kita dah clear lah. Aku dah clear, okay, itu boundary aku. Aku tak boleh buat macam ni. Dan macam ni pula, itu boundary dia. Aku tak boleh buat macam tu. So we respect each other punya boundary. So jangan buat apa yang tak suka. So yang lain-lain tu nak buat, ikut terpulang daripada masa ke semasa. Right, so basically macam korang tahu, aku selalunya jarang buat video berdua. Sebenarnya aku buat video seorang je lah. Aku buat headtalk macam ni kan. Sebab, tapi he's a hardworking person. Okay, so macam tu lah kan. So, komen lah kalau korang rasa ada benda nak tanya. Korang rasa video ni lebih better kalau kita orang buat berdua, korang komen kat bawah. So mungkin lepas ni kita boleh buat video berdua kan. Tapi kalau tak, mungkin aku buat video seorang kot. Tapi just nak bagi tahu yang actually apa kita orang share ni, bukan semua orang punya pandangan tau. It's a basically kita orang punya personal opinion. Dia bukanlah satu benda yang terpakai kepada semua orang. Tapi benda ni berkesan dekat kita orang. Dan mungkin kita bukan specialist relationship tau. Bukan. Sebab kita orang pun ada part kita orang gaduh. Kita orang pun ada failed relationship. So macam tu lah lebih kurang. So betul kan, kita buat disclaimer ni bukan tips. Memang tip yang untuk bukunya, tapi ni adalah praktikal apa yang kita orang buat. And sukses lah kot, sebab dah kahwin kot, sukses lah. So far lah kan. So macam tu lah guys. So apa-apa, korang boleh komen kat bawah, tinggalkan komen apa yang korang nak tanya. So okay lah guys. Assalamualaikum. Salam.